Halo Peppers, bertemu lagi dengan Ulun Opal dari channelnya Banjarina Pep. Di sini gue akan kembali mereview dan mengulas liquid, guys. Di sini gue kedatangan liquidnya ini masih sekitaran dari kota gue, guys. Ini dari kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Liquidnya ini adalah Royal Queen, guys. Ini si Royal Queen ini adalah Toast Berry. Toast Berry itu adalah roti bakar, guys. Jadi roti bakar yang menyerupai blueberry, guys. Untuk lebih jelasnya kita lihat dulu kemasannya dari jarak dekatnya. Yap, ini dia penampakan dari jarak dekatnya si Royal Queen Toast Berry. Kita lihat dulu dari kemasannya. Di sini dia coraknya itu warna coklat dan di sini kayak lambang kartu, guys. Kalau kalian pernah main kartu pasti kalian tahu lah dengan logo seperti ini. Di sini tulisannya Royal Queen Toast Berry. Dan di sini ada tulisannya 60 ml EF itu adalah ekstrak esen tembakau dan ada tahun 2018 dan ada Classic Brew dan diproduksi oleh CV Mitra Aroma Banjarbaru dan didistribusikan oleh Faja Distribution. Dan di sini ada komposisinya dan juga ada peringatannya, dan di sini ada tanda seru dan ada ibu hamil dan 18 plus, dan nikotinnya ada 3 mg, 6 mg dan 9 mg. Di sini gua dapatnya itu yang 3 mg. Oke, sampai di sini sudah. Dia menggunakan botol kaca 60 ml dan sudah pakai pita cukai. Nah, oke, kita lanjut ke bagian vap. Yap, sudah kita lihat dari jarak dekatnya si Royal Queen. Pertama-tama di sini gue akan membuka kemasannya dulu. Setelah itu akan kita endus aroma yang dihasilkannya. Setelah itu kita akan mevap dan kita rasakan flavor yang dihasilkannya itu sendiri dari si Royal Queen. Oke, di sini gue akan buka kemasannya dulu. Dan si Royal Queen di sini dia sudah menggunakan pita cukai, guys. Nah, sudah menggunakan pita cukai. Kita akan buka kemasannya, guys. Ya, dan pastikan pita cukainya itu robek atau rusak, guys. Kenapa harus kalian pastikan robek atau rusak? Karena si pita cukai ini tidak boleh untuk kalian simpan, apalagi untuk kalian manfaatkan, guys. Karena itu dilarang, guys. Karena ditakutkan untuk disalahgunakan, guys. Oke, langsung saja kita endus aromanya. Kalau di sini yang gue endus aromanya ini si berry-nya kencang banget, guys. Oke, setelah itu kita icip. Ini si berry-nya kayak buah blueberry banget, guys. Yang ada sensasi kecut-kecutnya kalau gue cium tadi. Dan ketika gue icip di sini, gue ada merasakan ini kayak roti bakar, guys. Jadi roti bakarnya yang gue icip di sini ada emang berselaikan si blueberry, guys. Oke, tanpa berbasa-basi, langsung saja kita teteskan di RDA. Oke, sudah gue teteskan di RDA. Di sini gue menggunakan RDA-nya Arta dan moodnya itu dari Azure Pep, guys. Dan kawatnya di sini gue menggunakannya Trinity Wire dari VR Distribution dan kapasnya Atomix. Di sini gue menggunakan yang tipenya yang Gold, guys. Langsung saja kita vape dan kita rasakan flavornya dari si Royal dari Classic Brew dan didistribusikan oleh Faja Distribution dari Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, guys. Oke, sudah gue dapatkan flavor yang dihasilkannya. Cuman di sini gue akan menjelaskan untuk sensasi terohitnya dulu, guys. Di sini gue dapat nikotinnya itu 3 mg. Untuk sensasi terohitnya 3 mg-nya di sini, gue merasakan sensasi terohitnya di sini yang gue rasakan hampir gak ada, guys, yang gue rasakan, guys. Dan sampai di inhale, yang gue rasakan emang kayak adonan roti bakar yang berlapiskan selai berry, guys. Jadi kalau gue inhale, gue merasakannya buah blueberry-nya, guys. Jadi ini buah blueberry-nya dibikin selai terus dikasih di atas si roti bakarnya itu sendiri, guys. Dan manis. Dan sampai di exhale, roti bakar terus ada di belakangnya itu ada masih sama dibarengi sama si buah blueberry-nya yang tadi dibikin selai, guys. Jadi kita akan merasakan di exhale roti bakar yang
lapiskan selai buah blueberry, guys. Dengan ketingkatan yang manisnya di sini menurut gua ini pas lah untuk ketingkatan manisnya, guys. Enggak terlalu manis banget untuk si roti bakarnya yang berlumerkan selai buah blueberry, guys. Dan untuk si buah blueberry-nya, gue merasakannya ini emang buah blueberry yang ada sensasi kecutnya, guys, yang dibikin selai, guys. Ini cocok banget kita pakai untuk ketika malam, guys. Ketika kita sedang santai atau lagi berkumpul sama teman-teman, guys, dan nongkrong dan sambil mempap si Royal Queen ini, guys. Si Royal Queen Toast Berry ini worth untuk kalian beli. Kenapa bisa gue bilang worth it? Karena di sini untuk ketingkatan manisnya pas, nggak bakalan bikin kalian enak, guys. Dan untuk kalian yang pecinta creamy dengan flavornya buah blueberry, nah kalian boleh coba si Royal Queen. Jadi di sini dia si roti bakar yang berselaikan buah blueberry, guys. Ini bisa kalian dapatkan dengan harga Rp130.000, sudah tersedia di pepster-pepster di kota kalian. Kalian harus beli sendiri dan harus kalian rasakan sendiri, guys. Karena yang menurut gue enak, belum tentu menurut kalian itu enak, guys. Karena setiap indera perasa setiap orang itu pasti berbeda-beda, guys. Oke, sampai di sini dulu review Royal Queen dari Classic Brew dan didistribusikan oleh Fajar Distribution. Jangan lupa kalian subscribe, like, dan komen. Dan juga jangan lupa kalian nyalakan tombol loncengnya biar kalian tahu ada review terbaru apa lagi di channel Banjarin Ape bersama Ulun Nopal. Sampai bertemu lagi di review video selanjutnya.